Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan unboxing dan mereview satu unit rice cooker merek Votre tipe G10 ya. Cooker ini dibanderol dengan harga 150 ribuan ya. Nah, kita sekarang melihat di kardusnya itu seperti apa ya. Nah, ini ya di kardusnya ini terdapat kapasitasnya ya. Ini 1,2 liter penanak nasi serbaguna. Dengan daya untuk memasaknya 350 watt dan untuk menghangatkannya ini 40 watt ya dengan voltase 220 volt. Nah, ini operasi saklar tunggal multifungsi untuk menanak nasi dan mengukus. Penanak nasi otomatis sekaligus mengukus, pengoperasian mudah dan praktis untuk digunakan. Lapisan panci anti lengket untuk memudahkan pengantaran. Sekring suhu panas untuk penggunaan keamanan. Oke, sekarang langsung kita buka kardusnya ya. Oke, ini ya kelengkapannya. Ini dapat centong nasi. Nah, ini unitnya ya. Kita lihat dapat apa aja di dalamnya. Warnanya sendiri ini adalah silver ya. Ini silver. Atau cenderung ke abu-abu ya, ini abu-abu muda. Terus ini putih atasnya dan bawahnya warna putih. Tombolnya kayak gini. Ini ya, ini bagian depannya kayak gini. Ada tulisan Votre, terus ini tombolnya dan ini lampu indikatornya di sini. Terus ini ada tempat keluar uapnya ya di sini ya. Terus ini ada tempat centang nasinya seperti ini. Kita buka. Nah, dalamnya itu dapat ini ya, dapat kukusan, tempat plastik kukusan. Terus dapat gelas ukur. Ini kabel powernya. Terus ini tempat air yang keluar dari di belakangnya ya. Terus ini buku petunjuk dan kartu garansinya. Nah, pancinya ini panci anti lengket ya. Ini ada ukurannya di sini, kayak biasanya. Dalemannya seperti ini. Nah, ini pasangnya di belakang kayak gini ya. Biar di sini. Nah, rice cooker ini dibanderol dengan harga 150 ribuan ya. Ini cocok untuk anak-anak yang ngekos atau yang keluarga kecil ya. Pakai rice cooker ini saya rasa sudah cukup. Oke, itu aja ya yang perlu direview dari rice cooker ini. Jika teman-teman berminat, nanti linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Jangan lupa dukung terus YouTube channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.